Siang Mas Reza, saya mau tanya beberapa pertanyaan Mas. Nah yang pertama, Ichiro ini kan merupakan robot sepak bola yang gerakannya berjalan secara mandiri dan otomatis ya Mas. Nah kali ini Mas, robot apa yang dipakai untuk Ichiro ini Mas? Untuk tahun ini kita berlaga di RoboCup, yaitu kategori teen size. Jadi kita membawa robot yang besar, tingginya itu 85 cm maksud saya. Nah itu robot yang baru kita kembangkan tahun ini. Kekuatan tim kita itu yaitu di tendangannya yang kuat. Jadi kita mengandalkan kekuatan itu untuk bisa mengungguli tim-tim lain. Jadi kita membuat algoritma-algoritma yang membuat lebih ke tendangannya. Selamat siang Mas Haji. Selamat siang. Iya Mas, di sini saya mau tanya beberapa pertanyaan Mas. Nah, yang pertama Mas, ini nama kapalnya Nala Heroes bener kan ya Mas? Iya. Nah, bisa diperkenalkan nggak Mas ke teman-teman sebenarnya kapal Nala Heroes ini kapal yang gimana sih Mas? Oh iya, jadi yang pertama yang saya perkenalkan adalah nama kapal ini sendiri yaitu Nala Heroes. Heroes itu kita ambil daripada kata pahlawan sendiri, di mana kita menggambarkan kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Di mana di kapal ini juga kita beri simbol semacam ikonik yaitu ada logo ikan hiu dan juga ada logo buayanya seperti itu. Terus untuk kapal daripada Nala Heroes ini sendiri merupakan kapal generasi ketiga untuk lomba internasional seperti itu. Jadi kita kan udah 3 kali mengikuti kompetisi internasional dan ini adalah kompetisi internasional yang ketiga yang kita ikuti. Kali ini nih Mas sedang bersama dengan ketua tim dari tim Sapu Angin, Mas Raffi. Selamat siang Mas Raffi. Siang Mbak. Mobilnya yang dibawa ini apa Mas? Dan bisa diceritain gak Mas mobilnya ini gimana kualifikasinya? Jadi untuk mobil ini bisa dibilang kita mengambil dari bahan teringan yaitu karbon. Untuk dari keandalannya kita memakai engine dari sponsor kami yaitu MPM. Lalu dari ban kita memakai Michelin di mana itu memang ban yang memiliki traksi yang paling baik kalau menurut kami untuk sekarang. Lalu dari lain-lainnya adalah persiapannya lebih ke arah dari mental driver ataupun dari kerjasama kekompakan tim dan lain-lain. Di mana mobil itu bisa bekerja secara maksimal seperti itu.